Ada energi dari seseorang yang tertekan oleh perasaannya yang merasakan rasa rindu mendalam kepadamu. Dia bukanlah sosok yang religius, tetapi bukan juga sosok yang negatif. Pernah ada luka yang diperolehnya dari hubungan di masa lalu. Luka itu sempat membuatnya terpuruk dan membuatnya berpikir tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun lagi. Luka hati itu juga sempat membuatnya tertekan menjalani hidupnya. Mungkin dia malu dengan lingkungan keluarga besarnya atau malu dengan teman-temannya. Yang jelas, kejadian di masa lalu sempat membuatnya sangat malu menghadapi kehidupan ini. Setiap kali dia mencoba membersihkan dan menjelaskan tentang dirinya, dia selalu memilih mundur. Baginya tidak mudah meyakinkan orang lain tentang apapun. Yang bisa dilakukannya hanyalah melanjutkan hidupnya dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya. Pada akhirnya, orang ini memilih diam dan menelan sendiri kepahitan dari luka hatinya. Tetapi kehadiranmu seperti malaikat penyelamat. Kamu seperti nafas baru yang diberikan oleh Tuhan untuk hidupnya yang berantakan dan penyembuh luka hatinya. Sejak kehadiranmu, orang ini bisa mengerti arti cinta dan kebahagiaan. Dia juga menyadari setiap manusia memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki masa lalu. Dorongan dari semesta yang seakan selalu memperlihatkan kepadanya tanda-tanda tentang kamu, hal itu semakin membuat orang ini tertekan. Dia berusaha menepis kehadiranmu, tetapi kamu adalah kebenaran yang selama ini dicarinya. Tidak ada yang bisa menghalangi energi yang kamu miliki, seolah-olah energi yang kamu miliki mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Belum pernah orang ini merasakan perasaan yang begitu mendalam kepada lawan jenis. Perasaannya tidak bisa diungkapkan, dia sangat menyayangimu, rindu yang dirasakannya sangat kuat. Kamu yang resonate dengan reading ini, tahu dengan pasti dan bisa merasakan dalam hatimu siapa orang ini, karena rasa rindu yang dirasakannya bisa kamu rasakan. Perasaan bahagia yang tidak asing dalam hatimu sering sekali datang. Catatan, mohon maaf jika suara pengisi masih belum kembali normal. Reading ini adalah uji coba, dan masih belum ketemu setelan yang pas. Versi lengkapnya akan saya usahakan segera.